Ciri berislam itu ditandai dengan mengucapkan dua kalimat syahadat. Ciri menjadi murid thoriqoh, bagi khusus thoriqoh qadiriyah yang pernah sahabat dia ketika dimalkinkan oleh siapa? Waliyah mursyidah atau wakilnya. Maka boleh mengatakan PMM Suryalaya murid saya. Masing-masing boleh. Supaya apa? Supaya confident atau percaya diri. Akan belum tentu diakui sama ketika kita berislam. Apakah akan diakui sebagai umat Rasulullah? Wallahualam. Ketika kita belajar thoriqoh, wabil khusus thoriqoh qadiriyah naqsabandiyah, ketika ditarik dengan zikir oleh ahlinya, maka orang tersebut adalah bagian dari murid thoriqoh qadiriyah naqsabandiyah. Kalau merasa murid, ada tugas selanjutnya, amalkan. Sudah mengamalkan? Insyaallah. Alhamdulillah. Amankan. Lestarikan. Ini sangat penting sekali. Sangat penting sekali. Di tengah-tengah sepeninggal wafatnya pangeran sahabat, banyak pujian dan godaan yang luar biasa. Beberapa wakil beliau, boleh cerita ini, boleh gak? Boleh. Apa, jangan menyalahkan pekerjaan orang lain, kan ya? Nah ini mah keluarga, bukan orang lain. Siapa yang boleh gak? Boleh. Tapi setuju, makan. Baru saja waktu tujuanlah muncul masing-masing di beberapa tempat. Beberapa wakil nanti menyatakan dirinya adalah mursyid pelanjut. Bukan satu, beberapa. Sikap kita bagaimana? Terserah. Kenapa? Karena tanggung jawabnya. Yang pertama, kita bahkan di Bekasi 2012 TGM Suryalaya 37 dinyatakan hancur dan mau habis. Betul? Kenapa? Pembina daerah barat itu adalah yang sekarang kesono menyatakan tiga kapan. Dulu mana ada ketiga kapan? Jadi kadang-kadang begitu, kadang-kadang begitu. Masya Allah. Ujian. Lalu para pengurus saat itu belum ada
Saya pun muncul di medsos. Medsos lawan medsos lagi. Ya, Masya Allah. Tanya keren. Pencinta Surya Raya menantang apa? Itu. Iya, itu ada. Ya, berarti banyak WA yang masuk ke saya, terima kasih. Karena yang nanya pikir itu dari saya, jadi kebuka. Saya enggak pernah hidupan, enggak pernah action-action dari itu enggak. Saya bereaksi, bahkan saya tantang. Yuk, siapa yang jadi presiden 2024? Makanya membantu tugas ini. Kalau jadi makin begini aja. Maaf ya, saya tidak memiliki haknya, tetapi ketika Surya yang dibawa-bawa dikhawatirkan, maaf sudah ada protek. Wajar lah saya yang bawa. Atau ini lah Imam Allah. Ini awal udah teriak-teriak begini nih. Aduh, ya. Tapi, ya, sebelum dilahirkan dulu, sebetulnya saya tidak bermaksud untuk ya Allah. Keluar dari hati saya tidak bermaksud menasihati senior semua. Ini baca senior semua. Tidak bermaksud jadi gitu, bukan? Bukan begitu. Kenapa?